Wadidaw, 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 wadidaw. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi kita jumpa lagi di channel Raha di Anak Bergaming. Pada kesempatan kali ini kita lagi-lagi akan kembali memainkan game Upin dan Ipin Demi Metro Millennium melawan robot itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya, jadi senangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul, betul, betul. Sebelum kita mainkan gamenya, buat teman-teman yang cinta Upin Ipin, jangan lupa subscribe channel Raha di Anak Bergaming, dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitasnya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mainkan gamenya Upin dan Ipin Demi Metro Millennium. Cepat Ipin, cepat. Kita mengumpulkan koin dan kita harus menjemput sahabat-sahabat kita yang berada di pinggir jalan. Namun kita harus berhati-hati, jangan sampai menabrak atau tertabrak. Karena kalau menabrak atau tertabrak, nanti Pinipin bisa meninggoy. Kalau Pinipin meninggoy, kasihan Kak Ros Opa atau Dalang, nanti sedih. Nah, ini kita dapat magnet nih. Kalau dapat magnet nih enak nih. Koin-koin yang ada di samping juga terserap semua kalau kita dapat magnet ya. Ini halangan rintangannya semakin banyak teman-temannya. Kita harus semakin berhati-hati nih. Koin yang kita kumpulkan yang banyak teman-teman yang mengumpulkan koinnya. Nah, ini kita mendapatkan perisai. Kalau dapat perisai nggak masalah, nabrak juga tuh. Nggak masalah kalau dapat perisai, nabrak juga. Tapi kalau nggak dapat perisai, jangan sampai menabrak atau tertabrak. Teman-temannya bisa meninggoy Ipin-Ipin, teman-teman. Nah, ini kita siap melawan robot pink, teman-teman. Jangan sampai kalah nih dengan robot pink. Karena kalau kalah, waduh, nanti robot pink bisa menyerang kampung durian runtuh, teman-teman. Kampungnya Upin-Ipin nih. Kasihan kalau nanti robot pink menyerang kampung durian runtuh. Bisa ngungsi ntar penduduknya. Ini makanya Upin-Ipin bergabung nih, teman-teman. Menjadi robot kuning-biru yang hebat dan kuat. Yang siap mengalahkan robot pink, teman-teman. Oke, kita lawan nih anak buah robot pink nih. Turun aja nih dari robot pinknya nih. Ya, Upin-Ipin berhasil mengalahkan robot pink, melanjutkan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat yang sedang menunggunya di pinggir jalan. Terus kalau koinnya udah banyak, buat apa teman-temannya? Buat jajan teman-temannya, biar Upin-Ipin buat jajan nih teman-teman. Kalau koinnya banyak, jajan apa nanti Upin-Ipinnya? Upin-Ipin boleh jajan permen, jajan coklat. Tapi jangan kebanyakan ya, nanti bisa sakit gigi atau sakit perut ya teman-temannya. Dan jajannya jangan sembarangan teman-teman ya. Karena kalau jajan sembarangan bisa sakit gigi, sakit perut teman-teman. Hati-hati nih teman-teman nih. Nah, ini koinnya banyak sekali nih teman-teman. Kita harus kumpulkan teman-teman. Namun jangan sampai menabrak atau tertabrak. Ya, kecuali kita dapat perisai nih kayak gini teman-teman. Ini nggak masalah kalau dapat perisai ini. Menabrak atau tertabrak nggak masalah. Nggak akan meninggoy teman-teman ya. Nih. Nah, tuh bisa dilihat nggak akan meninggal kalau kita dapat perisai. Tapi kalau nggak dapat perisai, aduh, ini kalau nggak dapat perisai teman-teman, kita menabrak ya meninggal Upin-Ipin teman-teman ya. Misi selesai teman-teman, nggak apa-apa teman-temannya. Kita lihat skornya dulu teman-temannya ya. Kita mendapatkan skor yang lumayan teman-temannya, 8440, dan kita berhasil mengumpulkan 190 koin. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa ya, kalau teman-teman cinta Upin Ipin, subscribe channel Raha di Anak Bergaming. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitasnya. Karena nanti kita akan kembali memainkan game Upin Ipin ataupun game-game yang sangat menarik lainnya. Sekali lagi, terima kasih.